Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti narkotika yang merupakan hasil ungkap kasus selama satu bulan terakhir. Pemusnahan ini dilakukan dengan menghancurkan narkotika menggunakan blender yang dicampur dengan sabun pembersih. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni sebanyak 2,2 kg sabu dan 273 butir ekstasi. Barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan selama satu bulan terakhir, yang terdiri dari 9 kasus dengan 9 orang tersangka. Para tersangka tersebut juga dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika pada Selasa 18 Oktober 2022 di Gedung Lama Mapolda Jambi. Para tersangka tersebut terdiri dari masing-masing peran seperti bandar dan pengedar. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkotika dilakukan uji sampel untuk memastikan kandungan zat berbahaya dalam barang bukti tersebut. Setelah memastikan mengandung zat narkotika, barang bukti narkotika tersebut dihancurkan dengan menggunakan blender dan dicampur dengan sabun. Pemusnahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagian disisihkan untuk kepentingan di pengadilan. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombespol Thomas Panji Suspandaru mengatakan pemusnahan ini dilakukan karena kasus tersebut sudah P21. Selain itu, pemusnahan ini dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memberantas dan memerangi narkotika. Direktorat Narkoba Polda Jambi akan melakukan pemusnahan barang bukti yang sudah kami lakukan upaya penegakan hukum terhadap 9 laporan polisi dengan 10 tersangka, di mana rencana pada hari ini adalah barang bukti yang kami musnahkan adalah sebanyak 2,23 kg sabu, jenis sabu, dan sebanyak 273. Lebih lanjut, Kombes Thomas menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak pelaku-pelaku peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.